Di dalam Musnad Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda ma min ahadin tusibuhu musibah tidak ada seseorang yang ditimpa oleh musibah fayaqul lantas kemudian ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa khairan minha. Kemudian dia berdoa kepada Allah setelah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia kemudian mengatakan Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berikanlah aku musibah berikanlah aku pahala di balik musibah yang menimpaku ini wa akhlifli khairan minha dan berikanlah aku pengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari musibah yang menimpa aku ini maka kata Nabi Alaihissalam tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang mengatakan hal itu illa ajarohullahu fi musibatih kecuali Allah akan memberikan pahala kepadanya pada musibah yang dialaminya tersebut wa lahu khairan minha dan niscaya Allah akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik dari musibah yang menimpanya itu Al Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullah beliau mengatakan wa kalimah dan kalimat doa ini ablagu ilaji al masaib dia adalah merupakan obat yang paling manjur di dalam menghadapi musibah wa lahu fi wa dan merupakan sesuatu yang paling bermanfaat baik dalam jangka dekat atau dalam jangka panjang karena sesungguhnya kalimat ini yaitu ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un di dalam kalimat ini terkandung pengetahuan seorang hamba yang sangat luar biasa terhadap robnya dan di dalamnya kata Ibnul Qayyim adanya ketawakalan dan penyerahan diri dari seorang hamba terhadap robnya dalam kalimat yang sangat singkat ini inna lillahi wa inna ilaihi kata Imam Ibn Qayyim ada dua hal yang terkandung di dalamnya yang pertama annal abda wa ahlahu wa malahu lillahi azza wa ketika seorang hamba mengucapkan hal itu berarti saat itu dia menyadari betul bahwa dirinya dan keluarganya semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan harta bendanya, semuanya hakikatnya milik Allah. Apa yang dimiliki oleh kita di dunia saat ini hanyalah merupakan pinjaman, dan pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maka seorang hamba ketika dia mengucapkan inna lillah sesungguhnya kami hanya semata-mata milik Allah saat itu ia menyadari bahwa apa yang dimilikinya di dunia ini hanyalah merupakan pinjaman maka tatkala kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dari kita maka tidak lebih seperti halnya seseorang yang kita pinjam barang miliknya lalu kemudian pemilik barang tersebut mengambilnya dari kita tidak perlu kita kemudian marah atau berontak atau bahkan menolak terhadap putusan sang pemilik yang sesungguhnya maka demikian pula tatkala seorang hamba dia mengatakan innalillah maka kata, -kata Ibnul Qayyim sesungguhnya saat itu dia tengah menyadari bahwa dirinya keluarganya harta bendanya semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan lagi pula kata beliau annahu mahfufun bi adamain. sesungguhnya manusia itu terletak di antara kedua tidak adaan sebelumnya manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada Manusia dicipta diciptakan yang asalnya tidak ada dan kemudian setelah kematian dia pun akan mengakhiri kehidupannya. Ya. Kemudian berikutnya pula Ibnu Qayyim mengatakan manusia itu sendiri dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Yang menciptakannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian berarti manusia tidak memiliki dirinya sendiri. Apalagi dengan keluarganya atau harta yang dimilikinya.